Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Seperti biasa, gue akan ngelanjutin novel Tsukiga Michibiku. Kali ini volume 8 part 1 dari chapter 136 sampai 141. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya sebagai dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Anata, Kuzunoha. Nani yo sono kao? Suki ni omoeba ii sa. Honto jibun ni iyake ga sasu. Di video yang kemarin kan sampai pada pembahasan kedatangan Rembrandt dan istrinya, yang dimana saat itu Makoto dan bawahannya sedang berunding untuk mengatasi kekacauan di kota. Dan murid Makoto juga sudah bersiap untuk mengatasi kekacauan itu yang disebabkan oleh ras iblis, yang dimana pada saat pertandingan final si Ilumgan berubah menjadi monster. Oke, gue lanjut dari situ. Rembrandt dan istrinya yang baru saja datang juga sangat memahami alasan kekacauan yang terjadi. Namun, mereka cukup tenang karena Tomoe dan Mio juga ada di sana. Sedangkan untuk Shift dan Yuno telah berkumpul dengan rekan-rekan mereka dan berencana melakukan sesuatu dengan Ilumgan yang telah berevolusi, sehingga membuat Rembrandt menjadi gelisah dan meminta Makoto untuk melakukan sesuatu. Dia juga berniat mengumpulkan tentara bayaran dari guild perdagangan. Namun setelah istrinya berbicara dengannya, dia pun sedikit tenang. Walaupun begitu, Rembrandt tetap dengan niat awalnya untuk berangkat ke guild yang ditemani istrinya. Mereka pun menitipkan keselamatan anak mereka kepada Makoto, sementara mereka melakukan sesuatu di tempat lain. Lalu, Makoto pun menawarkan dirinya untuk pergi bersama mereka setidaknya sampai keluar area akademi. Karena Makoto berpikir tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan terjadi pada mereka jika dia membiarkan mereka pergi tanpa pengawalan. Makoto pun memerintahkan Tomoe untuk memindahkan Eva dan Ruria ke toko melalui transmisi pikiran. Setelah itu, Makoto pun meninggalkan semua orang dan mengikuti Rembrandt. Setelah di luar, Makoto pun membuat gerbang kabut. Di sana, dua bayangan pun muncul dan mulai membentuk sosok yang semakin jelas. Ketika dua lizardmen dengan sisik yang indah muncul dari kabut, pasangan itu pun terkejut karena dua mamono tiba-tiba muncul. Alasan Makoto memanggil mereka setelah keluar area turnamen adalah karena di dalam masih banyak tamu yang tersisa. Makoto hanya tidak ingin mereka terlihat mencolok. Setelah itu, Makoto pun memperkenalkan mereka. Yang memegang tombak adalah Fia dan yang memegang busur adalah Hyun. Kedua kadal itu pun berlutut menghadap Rembrandt dan istrinya. Pasangan itu pun menjadi lebih tenang setelah melihat bagaimana mereka bersikap. Setelah itu, Makoto pun kembali ke lapangan turnamen. Di sana, Ilumgan telah membengkak menjadi dua kali ukuran aslinya dan telah berubah menjadi humanoid sambil memegang tubuh salah satu rekan setimnya yang jatuh dan tanpa ragu ia memakannya. Para siswa pun datang untuk mencoba menghentikannya. Jin dan yang lainnya berdiri di panggung tempat Ilumgan berada dan mengambil posisi bertarung. Bersamaan dengan itu, sekelompok orang berpakaian ungu pun keluar dari koridor yang terhubung ke ruang tunggu. Kelompok yang berjumlah 10 orang itu pun mengarahkan tongkat mereka ke belakang raksasa itu dan memulai mantra mereka. Sementara itu, Makoto juga menghubungi Tomoe dan memintanya untuk melaporkan situasi di sekitar kota bersama Shiki. Dan pertarungan pun dimulai. Jin dan yang lainnya masih dalam mode waspada tanpa berpartisipasi. Mereka hanya menunggu dan melihat kelompok penyihir ungu menjalankan tugasnya. Para penyihir ungu tiba-tiba meningkatkan kekuatan mereka dan melepaskan sihir mereka yang membuat Ilumgan menjerit. Ilumgan pun menoleh ke kelompok itu dan bergegas melakukan serangan balik. Kekuatan tempur akademi itu pun hancur dan berubah menjadi makanannya. Sementara itu terjadi, laporan Tomoe pun datang. Dia melaporkan bahwa ada sekitar 50 monster di seluruh area yang membentuk pola formasi teleportasi yang perlahan-lahan menutup seperti lingkaran yang mengecil.
Jin dan yang lainnya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, Makoto pun memerintahkan Mio dan Shiki untuk memberikan instruksi kepada Jin dan yang lainnya serta membantu mereka jika itu diperlukan. Mereka pun langsung berlari dan melompat ke panggung turnamen. Sekarang, Makoto telah memutuskan apa yang harus dilakukannya dan memerintahkan Tomoe untuk ikut dengannya. Dia akan melindungi kota itu dari belakang layar. Dia pun memerintahkan Tomoe untuk menyuruh Lime dan Mondo bergerak mengevakuasi penduduk. Dia juga memerintahkan mereka untuk menangkap satu atau dua sebagai sampel untuk dikirimkan ke Asora. Makoto juga membebaskan Tomoe untuk masuk ke medan pertempuran jika situasinya belum mereda. Namun, saat ini Makoto dan Tomoe hanya akan membantu orang-orang yang berada di sisi tamu. Mereka akan bertindak sebagai pahlawan. Sambil mengucapkan kata permisi, suara jernih Tomoe pun bergema di area tamu yang berada dalam kebingungan. Perhatian semua petinggi di negara itu pun tertuju padanya dan Makoto. Lalu, seseorang pun memperingatkan mereka bahwa itu adalah area terlarang untuk umum. Dia adalah kepala sekolah akademi yang belum pernah bertemu dengan Makoto. Lalu Tomoe menjelaskan urusan mereka datang ke sana yang ingin memberikan bantuan. Di sana, ada seorang gadis yang mengirim pandangannya ke Tomoe. Wanita itu adalah putri kerajaan Gritonia, yaitu Lily, yang tentu saja mengenal Tomoe karena mereka pernah bertemu sebelumnya di danau. Makoto juga melihat Ruth di sana dan melambaikan tangannya ke arah Makoto. Kepala sekolah akademi itu pun meminta mereka untuk memperkenalkan diri. Lalu Tomoe pun memperkenalkan dirinya sebagai salah satu karyawan perusahaan Kuzunoha serta memperkenalkan Makoto sebagai tuannya yang juga merupakan salah satu guru sementara di akademi. Kepala sekolah pun mengingatnya bahwa ada guru sementara bernama Makoto. Lalu dia pun menanyakan bantuan seperti apa yang akan mereka berikan. Tomoe pun menjelaskan, jika kepala sekolah memberitahukan di mana tempat yang aman, dia akan menggunakan sihir teleportasi untuk mengirim semua orang ke sana. Walau kepala sekolah sedikit terkejut mendengarnya, tetapi dia segera memahami isinya dan sopan menolak rencana Tomoe. Lalu, tiba-tiba Ruth menawarkan dirinya untuk mencobanya. Dia bertindak seolah-olah dia belum pernah bertemu dengan Tomoe sebelumnya dan mengajukan dirinya sebagai subjek tes. Tomoe pun mempersilakannya memasuki kabut yang telah diciptakannya. Di tempat yang ditunjukkan Ruth, juga ada kabut yang muncul. Lalu, kemudian dia menghilang ke dalam kabut dan muncul dari kabut di tempat yang ditunjukkannya sebelumnya sambil melambaikan tangannya. Jadi itu adalah sihir teleportasi. Lalu, Ruth pun berjalan melewati kabut itu lagi dan kembali ke tempatnya semula. Drama antara Ruth dan Tomoe untuk meyakinkan mereka pun berlanjut. Ruth mengatakan bahwa kekuatan Tomoe berasal dari pedang yang ada di pinggang Tomoe. Lalu tatapan semua orang pun tertuju pada pedang Tomoe secara bersamaan, termasuk pendeta dari Laurel, Cyrus yang juga datang untuk menyaksikan turnamen tersebut. Menyaksikan itu, kepala sekolah akademi benar-benar kehilangan kata-kata. Orang-orang berpengaruh yang datang dari beberapa negara semuanya memusatkan perhatian mereka pada pedang itu. Ruth melihat semua orang dan mengusulkan untuk melakukannya. Yang pertama mengajukan diri adalah Putri Lily dari Gritonia Empire. Dengan kata-kata Lily sebagai dorongan, satu persatu dari mereka pun bersedia untuk melakukannya. Tomoe bergegas ke lima orang yang tersisa, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Mereka sedang melihat ke arah panggung menyaksikan pertarungan antara siswa dan monster. Itu adalah grup Limia. Di sana ada Raja Limia dan pangerannya. Sedangkan orang yang menyaksikan pertarungan itu adalah Ayah Ilumgan dan dua sisanya adalah Kesatria Pengawal. Tomoe pun meminta izin kepada Makoto untuk membawa orang-orang di sana ke tempat aman terlebih dahulu. Setelah disetujui, kabut yang jauh lebih besar pun muncul dan setelah itu mereka semua pun menghilang. Yang tersisa hanya tinggal Makoto yang harus meyakinkan kelompok Limia. Saat Makoto mulai berbicara dengan sang raja, Makoto pun terkejut karena raja sudah mengetahui semua tentang dirinya dan perusahaan Kuzunoha. Raja juga menyatakan bahwa Hopeless telah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan Kuzunoha dan seorang guru sementara bernama Makoto dan itu telah dikonfirmasi.
Raja juga ingin meminta penjelasan kepada Hopeless mengenai putra keduanya yaitu si Ilumgan yang telah berubah sehingga menciptakan bencana yang terjadi di seluruh kota Akademi. Hopeless pun mengaku tentang penyelidikan yang dilakukannya dan telah menggunakan uangnya untuk merubah aturan turnamen. Namun, dia tidak mengetahui apa yang dilakukan putra keduanya sehingga berubah dan menimbulkan bencana. Lalu raja pun memutuskan untuk mendengar detailnya setelah mereka melewati situasi itu dan kembali ke negaranya dengan menanggung rasa malu karena perbuatan keluarga Hopeless. Raja yang tertarik pun bertanya tentang siswa yang sedang bertarung kepada Makoto. Makoto pun menjelaskan metode pelatihannya yang mengadopsi gaya bertarung dari para petualang di Shige. Itu adalah kota tempat salah satu tokonya beroperasi. Setidaknya, itulah alibi yang dapat dibuatnya. Raja yang telah membawa beberapa pahlawan petualang dari Shige pun mempercayainya. Setelah itu, Makoto pun meminta raja untuk ikut dengannya ke tempat yang aman, karena tidak ada jaminan tempat itu tidak akan diserang oleh musuh lain. Tapi raja meminta Makoto untuk memindahkan mereka ke arah kursi depan. Dia bertujuan untuk menyadarkan Ilumgan. Raja berniat untuk mengendalikan situasi, karena seorang bangsawan Limia telah menyebabkan kerusakan di akademi. Jadi dia merasa bertanggung jawab. Dengan demikian, Makoto menunjuk ke area yang diperkirakan dan membuat kabut yang tidak jauh berbeda dari yang dibuat oleh Tomoe. Kabut juga dibuat di tempat yang ditunjuk. Para kesatria Hopeless, pangeran dan kemudian raja secara berurutan pun menghilang di dalam kabut. Di arah kursi penonton, kelompok Limia sedang menyaksikan pertarungan di atas panggung. Peluang mereka untuk mengembalikan Ilumgan menjadi normal kembali sangat rendah. Lalu, tiba-tiba Hopeless bertanya kepada Makoto mengenai obat mujarab di tokonya yang mungkin bisa menyembuhkan anaknya. Makoto pun hanya mengatakan bahwa kemungkinan obatnya untuk menyembuhkan si Ilumgan sangatlah rendah, karena itu menggunakan tubuh manusia sebagai katalis dengan formula mantra yang sangat rumit, sehingga sulit untuk mengembalikannya ke keadaan normal. Raja dan pangeran melihat pertarungan dengan cara yang relatif tenang. Lalu Raja Limia memperhatikan Mio dan Shiki yang sedang memberikan instruksi kepada para siswa dan menanyakan hubungan Makoto dengan mereka. Makoto pun menjelaskan posisi mereka masing-masing. Lalu, sang pangeran juga bertanya tentang para siswanya yang hanya menggunakan sihir elemen api. Setelah mendengar pertanyaan itu, Makoto hanya melirik ke arah dua pahlawan yang mengawal raja. Mengerti dengan maksud Makoto, salah satu pahlawan itu pun menjelaskan bahwa karakteristik evolusi Ilumgan sebagian besar ada faktor sihir. Sehingga, dia tahan terhadap sihir elemen bumi, air, dan angin, kecuali elemen api. Untungnya, para siswa dilatih untuk menggunakan beberapa elemen, sehingga mereka mampu melawannya dengan satu-satunya elemen yang efektif. Walaupun begitu, alasan utama mereka belum bisa mengalahkannya adalah pembatasan elemen yang membatasi pilihan mereka. Selain itu, Ilumgan juga telah menyerap kekuatan sihir rekan satu timnya dan para human di sekitarnya. Selain itu, lukanya juga beregenerasi, jadi mereka harus membuat serangan besar untuk menyelesaikannya. Lalu tiba-tiba Hopeless mengeluarkan suara pahit, karena di panggung para siswa telah melancarkan serangan besar, sehingga membuat lengan Ilumgan robek dari bahu ke bawah. Tapi, tiba-tiba lengan Ilumgan beregenerasi kembali. Sebelum Jin dan yang lainnya terguncang oleh situasi itu, salah satu orang di sana mengambil inisiatif dan bergegas dengan pedang di tangannya. Pertempuran pun telah dimulai kembali. Berkat inisiatif Misura, mereka pun berhasil bangkit kembali. Namun, Shiki segera menghubungi Makoto. Dia melaporkan bahwa tidak mungkin bagi siswa untuk melumpuhkannya tanpa menyakitinya, sehingga itu membuat mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan pertempuran asli mereka. Lalu Makoto pun memerintahkan Shiki bergabung bersama mereka untuk melumpuhkannya. Selain itu, Shiki juga memperingatkan Makoto untuk waspada, karena salah satu dari monster telah masuk ke sana. Tiba-tiba ketegangan di sekitar mereka pun meningkat. Salah satu kesatria pun berteriak dan kedua kesatria itu langsung menghunuskan senjata mereka dan berlari ke belakang. Di arah mereka berlari, bayangan makhluk varian berwarna abu-abu pun muncul. Perubahannya sangat besar, bahkan tidak terlihat seperti humanoid lagi. Ia memiliki dua kaki, dan lebih dari setengah bagian atasnya hanya ada kepala.
serta mulutnya mencuat seperti paruh burung yang memiliki taring dengan mata hitam besar yang terlesak di sisi wajah. Sedangkan kepalanya memiliki beberapa tentakel bergelombang di atasnya. Seketika itu juga, jeritan kesatria pun menggema. Tubuh salah satu kesatria pun terpotong bersama dengan baju besinya menjadi 1000 keping dan menciptakan semprotan darah dan teriakan. Tidak lama setelah itu, kesatria yang satunya pun juga berteriak. Tentakel bergelombang berubah tajam dan menembus tubuhnya. Walau bukan pilihan yang baik, tapi Makoto harus menghadapinya. Sambil mengambil posisi jongkok, makhluk itu pun mengarahkan mulutnya yang berbentuk paruh ke arah Makoto, lalu menembakkan tubuhnya seperti peluru menuju ke lokasi mereka. Saat Makoto hendak menghentikannya dan melangkah maju, sebuah bayangan pun lewat di sampingnya. Itu adalah Pangeran Joshua. Dengan menghunus pedang tipis berkilaunya, dia bergegas menuju ke makhluk varian itu untuk melindungi sang raja. Makoto pun memerintahkan Shiki untuk datang dan memberikan perawatan medis kepada kedua kesatria itu jika belum terlambat, dan meninggalkan Mio untuk menjaga siswa. Setelah itu Makoto juga bergegas mengikuti langkah sang pangeran. Dengan sihirnya, Makoto pun mengayunkan lengannya dan melemparkan makhluk varian itu untuk memisahkannya dari pangeran. Setelah berhasil menyelamatkannya, Makoto pun langsung membawa Pangeran Joshua dan melarikan diri dari tempat itu. Wajah Pangeran Joshua pun menjadi kaku karena guncangan itu dan sebagian pakaiannya juga robek. Melihat hal itu, Makoto pun buru-buru melepaskan tangannya dari tubuh pangeran. Makoto menahan makhluk itu dengan breath non-element. Dengan menambahkan kekuatan sihir ke tangan kanannya, dia meninju sisi wajahnya, yang membuat makhluk itu dikirim terbang dan menabrak beberapa kursi serta rel di jalan yang membatasinya. Dengan itu, Raja Limia pun berada dalam posisi aman. Setelah itu, Makoto pun melakukan mantra yang cepat dan membuat gerakan seolah menyiapkan busur. Lalu, dia pun menembakkan panah putih. Panah sihir itu pun mengenai tepat di paruhnya dan mengirim makhluk itu ke bagian kursi penonton. Seketika, makhluk itu pun membengkak dan meledak dan tersebar ke segala arah. Shiki juga telah memulai perawatan kepada salah satu kesatria. Makoto pun langsung membawa pangeran ke tempat raja berada. Setelah Shiki meninggalkan mereka, keraguan pun menghinggapi Amelia, karena dia harus berhadapan dengan siswa yang bersekolah di tempat yang sama dengan mereka. Walau mereka dapat menekannya dengan menyerang lengannya, namun itu tidak memberikan dampak apapun kepadanya. Karena itu, bukanlah evolusi sebagai manusia, melainkan sebagai hal yang Shiki sebut varian, sehingga menjadikannya lebih kuat dari mereka. Itu sebabnya dalam situasi itu, pilihan terbaik mereka adalah menunggu Shiki kembali. Karena Mio tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memberikan bantuan apapun kepada mereka, dia hanya memberikan instruksinya. Selain itu, pasukan bermantel ungu kebanggaan akademi yang memiliki kekuatan bertarung terkuat di kota itu juga dengan mudah dikalahkan oleh monster. Alasan mereka mampu melawan musuh seperti itu adalah karena mereka memiliki penyembuhan Shiki dan saran dari Mio, serta peralatan dari Makoto dan restu dari Dewi. Jin masih menghindari serangan dan bertujuan untuk melumpuhkan Ilumgan. Namun, ada kekuatan yang hilang dalam gaya pedangnya yang tidak berhenti menerima serangan lawannya itu. Izumo juga terlihat kesakitan saat menembakkan sihirnya. Dengan elemen anginnya, dia menghalangi gerakan lawannya. Sambil mempertahankan peningkatan mobilitas kecepatan tingginya, dia melancarkan beberapa rentetan mantra. Namun, mantra angin yang mengarah ke Ilumgan itu semuanya tersebar. Hanya Misura yang berdiri di garis depan dan menghentikan serangan. Dia harus mempertahankan garis pertahanan mereka atau mereka semua akan hancur. Daena dan Yuno juga menggunakan kecepatan dan tipuan mereka untuk menyerangnya. Namun stamina mereka juga sudah mencapai batasnya. Shift pun melantunkan mantra api dengan daya tembak yang sangat tinggi. Dia adalah satu-satunya orang yang mampu melakukan serangan paling efektif melawan Ilumgan. Dia juga salah satu support mereka selain Misura. Mereka tidak punya pilihan lain selain menembakkan serangan ke titik lemahnya dengan maksud untuk membunuhnya. Suara bernada tinggi dari benturan pedang Jin dan pedang besar Ilumgan pun bergema. Dalam pertarungan kekuatan, Jin sadar dia akan kalah, jadi dia pun melompat mundur untuk mengurangi damage. Lalu,
Ilumgan pun membuka mulutnya lebar-lebar dan melakukan metode pengumpulan kekuatan sihir yang aneh. Melihat itu, Abelia langsung membuat penghalang untuk melindungi garis belakang. Raungan yang memiliki efek berkah pun bergema menyerang mereka sehingga membuat gerakan Jin, Diana, dan Yuno terhenti. Melihat situasi itu, Abelia segera meminta Sif untuk menambahkan mantranya ke panah Abelia. Karena mantranya hanya bertahan 10 detik sebelum meledak. Abelia juga meminta Izumo untuk menggunakan peningkatan kecepatan padanya. Sif pun melakukan serangan pembuka. Namun itu tidak berhasil karena pertahanan sihir Ilumgan yang sangat tinggi. Saat semuanya sudah siap dengan kerjasama dari Sif, Abelia pun merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dengan ekspresi putus asa, Izumo juga mulai menembakkan sihir serangan ke arah Ilumgan. Mantra elemen api kuat yang Sif ciptakan mengembung di ujung panah Abelia. Abelia pun langsung melesat berlari. Dengan akselerasinya, dia melompat dan mengaktifkan mantra mengembang lalu menembak dari udara. Namun dengan tangan kirinya, Ilumgan meraih lengan yang dijatuhkan sebelumnya dan melemparkan ke arah Abelia. Sif pun menggunakan sihir rohnya untuk menyelamatkan Abelia. Walaupun itu tidak berpengaruh banyak pada Ilumgan, beberapa lengan batu pun terentang dari bawah Sif dan bergerak untuk meraih kaki Ilumgan. Sehingga itu membuat lintasan lengan yang terbang ke arah Abelia sedikit menyimpang. Sambil melihat ujung panahnya, Abelia pun mengarahkan bidikannya ke arah kepala Ilumgan. Panah mereka yang ditembakkan pun terbang ke tempat yang dituju dan menembus lengan yang melindungi kepala Ilumgan. Di sisi kursi penonton, ayah Ilumgan yang hanya bisa berteriak menyaksikan pertarungan mereka. Dia tidak menyangka putra keduanya harus berakhir seperti itu. Ledakan dan suara gemuruh yang diiringi jeritan putranya pun bergema di telinganya. Di tempat lain, Tomoe mengevakuasi para tamu ke salah satu tempat penampungan berdasarkan petunjuk kepala sekolah akademi. Setelah itu, dia berdiri di pintu masuk shelter untuk melindungi mereka. Di sana, Ruth mencoba menanyakan rencana Makoto kepada Tomoe. Setelah mempertimbangkannya, Tomoe pun memberitahukannya sedikit. Dia mengatakan bahwa Makoto memang belum memutuskan langkah yang ingin dia ambil. Tapi dalam hal kekuatan, Tomoe mengatakan bahwa tuannya itu jauh lebih kuat dari Ruth. Jadi, Tomoe menyarankan kepadanya untuk tidak mencoba menyentuh tuannya. Karena saat tuannya berubah menjadi serius, naga superior seperti Ruth terlihat seperti kadal di matanya. Mendengar itu, Ruth pun menjadi lebih tenang. Sebab tujuannya menanyakan itu adalah karena kartu trup para human telah bergerak. Itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Dewi setelah para pahlawan yang disebut Imadai. Itu mengacu pada garis keturunan khusus manusia yang dapat menggunakan elemen yang bahkan Dewi tidak bisa gunakan. Seolah kagum, Ruth mengangkat bahunya dan meninggalkan tempat Tomoe berada dan menuju tempat para tamu berada. Setelah ditinggal sendirian, Tomoe melanjutkan instruksinya ke perusahaan dan mengatur laporan yang dia terima melalui transmisi pikiran pada saat dia berbicara dengan si Ruth. Karyawan perusahaan yang menerima instruksi dari Tomoe sekarang telah tersebar di berbagai wilayah kota. Walau kekacauan masih menyebar, tetapi perusahaan Kuzunoha dan Tomoe tetap melanjutkan gerakan mereka tanpa menunjukkan kecurigaan apapun. Setelah mendengar kata-kata Tomoe, Ruth pun terkejut sekaligus senang, karena dia melihat Makoto sebagai eksistensi yang bisa menjatuhkan sang dewi. Dia sangat menantikan hari di mana dia bisa melihat kekuatan Makoto, dan jika memungkinkan, dia juga ingin berjalan di sampingnya dan melihat pandangan yang sama dengannya. Lalu scene pun berpindah. Amelia Hopeless, dia adalah yang membunuh Ilumgan, seorang gadis yang memiliki nama keluarga yang sama. Di sisi lain, Shiki juga berhasil menyelamatkan salah satu pahlawan yang diserang oleh makhluk variasi dan segera kembali ke sisi para siswa. Raja pun mengucapkan terima kasih kepada Makoto karena telah menyelamatkan nyawa kesatria dan pangeran. Raja juga memuji para siswa yang mampu mengalahkan monster yang sejenis dengan monster yang mengalahkan dua kesatrianya. Itu merupakan tawaran tidak resmi dari salah satu penguasa puncak empat kekuatan utama. Di sisi lain, Hopeless hanya bisa berlutut. Melihat segumpal daging yang sebelumnya adalah putra keduanya, Pangeran Joshua juga mengundang Makoto untuk berbicara kepadanya setelah semuanya tenang. Karena mereka telah mengamankan tempat itu,
Makoto pun mengundang raja dan yang lainnya untuk ikut berlindung di tempat aman bersama tamu lainnya. Setelah mengkonfirmasi lokasi dengan Tomoe, kabut tebal pun muncul di depan raja. Grup Limia pun menghilang ditelan kabut. Setelah itu, Makoto pergi menemui para siswanya untuk memberikan semangat. Setelah dia memastikan situasi siswanya, dia pun memerintahkan mereka untuk berlindung di tempat siswa lain berada dan beristirahat. Siki dan Mio juga diperintahkan untuk membimbing para siswa ke titik evakuasi dan menempatkan itu sebagai prioritas penjagaan mereka. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, bisa baca novelnya langsung. Atau kalau nggak mau baca, tungguin aja video selanjutnya. Intinya gue upload itu 2 hari sekali. Oke, sampai di sini dulu. See you.